Assalamualaikum. Berjumpa kembali. Kita petang ni cikgu nak ajarkan bagaimana nak menjawab soalan latihan latih diri 7.6 soalan nombor 4. Di cikgu bacakan titik E negatif 2 negatif 1 F 2 P dan G 10.5 adalah segaris, cari nilai P. Disebabkan yang ini adalah 7.6 ini berbicara tentang luas, cikgu akan tunjukkan dengan formula luas dahulu dan kemudian cikgu akan juga menunjukkan bagaimana menjawab soalan ini dengan teknik lain. Okay, alright. Jadi pertamanya kita, kalau kita lukis E negatif 2 negatif 1 negatif 2 di sini negatif 1, jadi di sini lah E. Lepas tu F tu kita tak tahu betul, tapi yang G tu ialah 10 10 5 jadi 10 di sini. Sambung. Okey, macam tu kan. Dan kemudian F G sini, E F ada dekat sini. Daripada satu garisan. 2. Jadi kalau menggunakan formula luas, apa yang kamu tahu? Luasnya adalah kosong. Okey? Jadi kalau kamu tak pasti tentang itu, kamu kena cari balik atau tengok yang cikgu, soalan yang cikgu buat latihan diri 7.6 nombor 3. Okey? Jadi untuk yang ini, assumptionnya adalah luas satu garis ataupun titik-titik yang bersambung pada satu garis lurus ialah kosong. Jadi kita kata 1/2 modulus, masukkan titik E negatif 2 negatif 1 dan F 2P dan G 10.5 dan kembali semula pada E negatif 2 negatif 1 sama dengan kosong. Jadi kemudian cikgu darabkan 2 dengan kosong, masih dapat kosong. Dan kita buat bracket pertama adalah pendarapan kiri ke kanan ke bawah, negatif 2 darab P, negatif 2P, negatif 2 darab 5 dapat 10 dan 10 darab negatif 1 akan dapat tolak 10 dan tolak pendarapan ke atas, negatif 1 darab 2, negatif 2P darab 10 tambah 10P dan 5 darab negatif 2 adalah tolak 10 sama dengan 0. Okey. So, di manakah modulus tu pergi? Sebab disebabkan modulus itu tidak akan menukarkan apa-apa, kosong tetap kosong, dia tak ada plus minus kosong. Jadi, cikgu akan biarkan buang sajalah. Okey, jadi terus pada yang ni. Yang ni 10 dengan 10 tu akan jadi kosong. Jadi, tolak 2P. And then, di sini cikgu boleh cikgu buka. Okay, jadi, dia akan jadi tambah 2. Tolak 10. P dan tambah 10 sama dengan 0. Kita buka satu-satu. Negatif 2 akan jadi positif 2. 10 akan jadi 10. Negatif 10 akan jadi 10. Dan kemudian kita ringkaskan negatif 2P dengan negatif 10P akan menjadi negatif 12P. 2 dengan 10 akan jadi 12 sama dengan 0. Kita boleh selesaikan. Jadi negatif 12, negatif 12P sama dengan negatif 12. Jadi P sama dengan 1. Okey, jadi itu menggunakan formula luas segi 3. Ada tak apa lagi? Okey, jadi kalau okey, cara method 2 iaitu yang mungkin tak relevan dengan bahagian di sini sebenarnya, bagaimanapun cikgu kena ajar juga, iaitu kecerunannya adalah sama. Kecerunan EG, kecerunan EG sama dengan kecerunan EF, sama dengan kecerunan FG. Tapi kita tak perlulah guna banyak-banyak. Kita gunakan satu persaingan yang ada lengkap macam ni. Ini EG sama dengan EF. Jadi cik buang EG. G ialah 10.5 dan E ialah negatif 2, negatif 1.
Jadi kita kata Y2 itu 5 tolak negatif 1 per 10 tolak negatif 2 sama dengan E ke F, iaitu P tolak negatif 1 per 2 tolak negatif 2. Kita ringkaskan, 5 tolak tolak 1 akan dapat 6, 10 tolak tolak 2 akan dapat 12 sama dengan P tambah 1 per 4. Dan kita berselesaikan ini, 6 per 12 ini akan jadi, boleh potong dulu, 1 per 2. Jadi 1 per 2 darab 4 sama dengan P tambah 1. Cikgu pindahkan terus ke sana, didarabkan, dipotong akan dapat 2. Jadi 2 sama dengan P tambah 1. Jadi P adalah 2 tolak 1. Itu 1 juga. Okay, selain pada itu, tapi cikgu tak akan buat, iaitu kamu bentukkan persamaan dahulu. Okay, bentukkan persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C, dan cari nilai C dan dapat persamaan EG, dan masukkan saja nilai X sebagai 2 dan nilai P sebagai nilai Y sebagai P sebenarnya. Okay? Alright. Assalamualaikum.